Nah, inilah pelepasan burung. Teman-teman bisa lihat sendiri. Burung-burung. Pelepasan burung. Nah, teman-teman bisa lihat. Inilah pelepasan burung. Awas deh, awas deh. Bisa lihat sendiri. Nah, burung-burung. Nah, bisa dilihat sendiri. Pelepasan burung ya, teman-teman. Bisa lihat. Burung-burung. Burung-burung ya. Burung-burung. Nah, tadi pelepasan burung ya, teman-teman. Di kelenteng San di 10 Ulu ya, teman-teman. Kita akan bertanya sama siapa ya? Kita akan bertanya di dalam ya, teman-teman. Sama Koko ya. Dan inilah suasana ya, teman-teman ya. Izin kok mau bertanya. Kok yang suasana di sini menarikkan masker kan ya? Cuma pakai masker. Suasana penyembahan di sini. Kok boleh bertanya kok? Ini fungsinya untuk apa kok ini kok? Apa? Ini penyembahan apa kok namanya kok? Ulang tahun Kuang Im. Ulang tahun Kuang Im dia. Oh, ulang tahun Kuang Im ya. Iya. Ini kan Imlek ini. Iya. Hari besarnya orang Cina ya. Agama Buddha. Kristen. Kristen ya. Kristen Natal, sorry, salah. Buddha lah ini. Buddha ya. Buddha sama Konghucu kalau enggak salah. Koordinatornya mana, Cok? Oh. Koordinatornya lah, katik lagi dan katik lagi ya? Iya. Lebih detail tanya orang dalam itu lah. Dari mana bang? Dari Seripo. Oh, Seripo. Itu lah ya, itu lah. Di situ ngumpul itu. Nah, tanya dia. Iya. Di dalam itu? Iya, iya. Tanya di sana aja. Izin Pak. Baik, kalau mau baik. Pak, izin Pak, mau tanya kok, boleh nggak mau bertanya? Kok ini suasana di sini ini ya kok sangat ramai kok ya, Imlek. Nah, kok tapi ini apa kok Imlek apa nih? Itu Sinsia, tahun harimau macan. Oh, kalau di itu yang burung tadi kok apa kok yang? Burung udah lepasin, kasih dia pembebasan. Pembebasan kayak? Iya, pangsen namanya. Pangsen. Oh. Pangsen ada yang kasih ikan, ada yang macam-macam. Jadi ini burung. Daripada dikurung, dilepasin, di pembebasan gitu. Oh. Jadi punya hati baik. Beli burungnya supaya dia bisa bebas ke alam. Kalau ini kok? Tadi semayang rutin kelenteng semua itu. Oh, semayang ya? Iya, semayang pakai karu supaya. Kalau pun enggak kuy ulang. Kalau pembakaran itu kok? Apa dia? Kalau pembakaran? Pembakaran apanya? Yang itu, yang di kelenteng. Itu kertas semayangnya. Oh, kertas semayang ya. Iya, kertas semayang kalau kita bilang uang. Oh, ringan juga perlu itu. Terus garunya supaya asal bisa. Hai pemirsa Seripopo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe. Serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.